Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nasaret yang dikasihi Tuhan dan seluruh pencinta embun pagi di mana saja berada. Kembali kita bertemu di pagi ini dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan melimpahkan begitu banyak berkat dalam hidup kita, lalu kemudian kita merasakan kesenangan, ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Seringkali sebagai manusia, kita lupa berterima kasih. Penatua Silvana Lumopa Thomas akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Sebelum membaca firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu di pagi ini. Kami boleh dibangunkan dengan sehat dan kuat. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat kami renungkan dengan baik dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom sahabat embun pagi, pada pagi hari ini kita akan dengarkan renungan embun pagi yang terambil dalam Lukas 17 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Tema kita pada pagi hari ini, lupa berterima kasih. Dalam bacaan Alkitab saat ini dikisahkan ada 10 orang menderita sakit kusta datang kepada Yesus dan memohon belas kasihannya. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan ia menolong mereka dan ke-10 orang tersebut menjadi tahir. Dari 10 orang yang mengalami kesembuhan itu ternyata hanya 1 orang yang berbalik dan berterima kasih atas kesembuhan yang terjadi. Dan orang itu adalah orang Samaria. Sampai Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Sudah menjadi rahasia umum apabila orang dalam keadaan tidak berdaya, sakit keras, mengalami masalah yang berat, dan lain-lain. Segala upaya sudah dia lakukan, tapi tidak membuahkan hasil apa-apa. Barulah ia menyadari bahwa ia sangat memerlukan Tuhan. Lalu orang itu pun segera mencari Tuhan, berdoa, berteriak-teriak minta tolong pada Tuhan dengan tidak putus-putusnya. Dan ketiga, pertolongan Tuhan tiba, entah dia menjadi sembuh, masalahnya beres. Kadang ada orang yang sudah senang, sudah bahagia, lupa bersyukur, lupa pada siapa yang memberikan semuanya itu, lupa pada apa yang terjadi sebelumnya. Kita juga seringkali bersikap seperti 9 dari 10 orang kusta, lupa mengucap syukur, lupa berterima kasih atas semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan ada di antara kita yang menganggap bahwa semua yang ada pada kita adalah karena hasil usaha kita, karena kekuatan kita. Padahal tanpa Tuhan dan campur tangan Tuhan atas hidup kita, tidak ada yang dapat kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini atas semua yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, mari kita semua selalu bersyukur atau berterima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu seraya mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami di pagi yang indah ini. Bapa, terima kasih karena kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengar dan merenungkan akan sebagian dari firman-Mu.
Bapa, ajar kami selalu umat-Mu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Untuk berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, karena pertolongan-Mu begitu indah bagi kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bapa, berkati jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, Engkau mau berikan kesehatan, kesembuhan yang berasal daripada-Mu saja. Berkati jemaat-Mu yang masih dalam pergumulan doa. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan mereka jalan keluar yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa syukur kami demi anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan Embun Pagi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.